bulan-bulan Sya'ban. Di mana bulan Sya'ban ini kadang-kadang orang Islam melupakan, katanya Rasulullah. Nah, makanya ketika bulan Sya'ban Rasulullah itu sering banyak berpuasa. Karena mungkin sebagian hadis mengatakan dalam bulan Sya'ban ini amal-amal kita, ibadah kita itu dilaporkan. Jadi Rasulullah itu senang kalau ketika dia pelaporan itu kita puasa. Karena kalau kita puasa itu istilahnya bukan menghambat nafsu, menahan. Dari menahan itu mudah-mudahan yang corona itu kita tahan di situ, Pak. Tidak sampai ke corona. Jadi kalau saya sendiri, Pak Kiai, bicara teknis tadi sampaikan dari Pak Kapolsek, kita di sini bagian keamanan, kita sudah berkoordinasi dengan Pika, Pak Kecamatan, Pak Camat, Pak Kapolsek, saya sendiri. Kami selalu mendukung, apalagi ini suatu kegiatan yang bagus. Kemudian kalau saya bicara teknis saja, Pak Kiai, mungkin Pak Kiai dari panitia kecil sudah mensurvey tempat-tempat itu yang tadi, salah satunya mungkin gor, masjid di Onang, kemudian masjid Jami, kemudian di masjidnya Pak ini, kemudian di masjid Senaset, saya lihat sudah dipersiapkan. Karena kalau di zaman Rasulullah, tamu itu harus kita jadi kita harus memang betul-betul disiapkan, Pak. Jangan sampai tamu itu merasa kecewa. Memang sebenarnya MTQ ini gawainya biasanya tempatnya di suatu kabupaten. Tapi ini merupakan suatu kehormatan bagi kita sebagai tuan rumah. Kita harus menjadi tuan rumah memberikan yang paling terbaik. Kita harus berusaha. Bisa lakukan seperti ini. Agar supaya kalau kita bertamu, istilahnya kotoran-kotoran yang di wilayah penyempatan Konang dibawa sama mereka. Amin. Kan gak nyata, Pak Kiai? Dibawa sama mereka penyakit-penyakit itu. Makanya kalau orang bertamu, kotoran-kotoran itu ya kita harus terbuka. Kita harus, bila perlu ada emas di sini, kita kasih emas mereka ini, biar senang. Untuk itu harus kita siapkan yang betul-betulnya. Tadi sudah disampaikan, disinggung sama Pak Kapolsek masalah parkiran, mungkin bisa lihat memang nanti kalau bisa Pak Camat, memang tadi sudah disampaikan masalah infrastruktur jalan. Nah, memang saya lihat dari Campur itu ke arah pondoknya Pak Kiai itu rusak sampai di Selamat Datang tubuh Desa Senat sampai di situ saja. Nah, tapi sebenarnya itu sudah rusak. Tapi kalau kita perbaiki dari arah Pasar itu sudah wilayah ini, Pak Kiai, Sampang itu agak susah, agak berat. Nah, memang mungkin kalau kita memperbaiki jalan, mungkin setelah ini mungkin Pak Camat sama Pak Kiai yang mungkin kita muspika, kita langsung ke Todong Pak Bupati. Saya siap di belakangnya. Saya siap menampingi. Setidak-tidaknya lubang-lubang jalan itu ditutup. Pada pelaksanaan. Jangan sampai ke pelaksanaan, bila perlu minggu depan, Pak, jangan sampai pelaksanaan. Rakwaran, mungkin kalau memang datangnya presiden, Pak, iya, Pak. Kalau presiden, siapa presiden datang, jalan yang awalnya lurus, malam itu dikerjakan, Pak. Karena saya pernah di Irian, Pak. Langsung ditambal sulam. Begitu. Makanya untuk itu, Pak, Pak Kiai, langsung kita todong Pak Bupati, setidak-tidaknya ditambal itu. Malah tak todus. Kita sudah dipercaya dari Jawa Timur untuk sebagai tempat ini, kita ini biar konangan dan berarti kelihatan yang bagusnya, bukan jeleknya. Walaupun teknik menonjol juga. Jadi jangan sampai konang itu begini, image di luar, konang itu bisa. Jadi kalau saya secara teknis, memang tadi sudah dibahas sama Pak Kapolsek, memang ini kan kafilah ini kalau ada 38 tempat ya, pendampingnya 2 ketum officer. Nanti mungkin sudah ditembusi sama Pak Kiai ke masjid-masjid, tolong masjidnya keberan 0% malah ini kan nyaman seperti ini. Kalau saya nasib saya cek nih, Pak Kiai, semakin lempon ini cek jauh-jauh hari. Jadi intinya kami Pak Kiai Muspikens mendukung kegiatan ini.
intinya dari pihak keamanan nanti koordinasi panitia yang lokal, yaitu mungkin masalah apa namanya kendaraan itu keluar masuk, bagaimana kalau di kondisi itu jalannya sempit, jangan sampai Pak Kepol bilang atau karan. Kenapa orang Madura neka ada sangat loka angala menang melolo, sabarnya kurang, tanda ngalah, kita mau asobirinya kurang, tidak neka. Kecungcungan, mungkin neka pakai kecungcungan. Akhirnya neka jadi bocor ya jalan ya. Kita intinya kita selalu komunikasi Pak Kiai masalah bulan April, mudah-mudahan menabi kula pernah ke Pak Kiai aing kan aing mudah-mudahan aing neka bisa berada di tempat yang sudah disiapkan ya. Bahasa kalau bisa ya mudah-mudahan tidak urgent, mungkin menabi anu bisa apa namanya ini yaspal di atau dan ini malah bagus kan di ruangan terbuka nih Pak Kiai bahasanya tempatnya di lapangan jangan sampai hujan atau becek okay. Nah, itu antisipasi mungkin nah, itu antisipasi masalah basar 5 hari nih juga 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Kalau tanggal 10 itu wafatnya Isa Al-Masih tanggal 10 itu. Pas wafatnya Isa Al-Masih hari Jumat sih. Hari Jumat. Kalau pawainya. Masalah pawai ini kebagian dari kebapan kita. Jadi memang kalau kita sampai ke sini, kayaknya tidak mungkin. Kenapa? Masih lewat.